ARP Studio Tutorial di sini, saldo dari cashback MNC Bank atau MNC Motion udah masuk. Jadi hari ini kita bakalan mencairkan saldo cashback dari MNC Play atau MNC Motion atau MNC Bank. Oke, yang pertama kita harus buka dulu aplikasinya. Di sini ada Motion Pay. Motion Pay itu disambungkan nih guys. Setelah itu kita buka yang namanya Motion Banking. Nah, ini rekening MNC yang udah kemarin kita daftarkan. Di sini login dulu, cuman perlu masukin kode atau kata sandi. Jangan lupa sandinya harus ada huruf besar dan huruf kecil dan juga satu angka. Nah, di sini kita bisa lihat ada saldo. Saldonya adalah cashback. Cashback dari kita buka rekening. Ini DRGNC CRSABCMS. Senilai Rp30.000 yang bisa kita tarik sampai nol dengan trik tertentu. Oke, jadi kita kalau pakai QR dari sini itu nggak bisa ya, karena ini dalam perbaruan. Jadi dia masih dalam pembangunan sama developernya, pihak banknya. Jadi kita bisa ngakalin dengan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada top up. Top up ini kita bisa pakai Motion Pay. Rekeningnya dipastikan dulu, lalu nomor HP yang kita pakai untuk Motion Pay. Kalau udah, kita langsung aja klik nominal. Disesuaikan saja sama jumlah nominal atau jumlah dalam saldo rekening kalau mau dikosongkan. Kalau mau dipakai ya silahkan pakai aja. Cuman karena saya belum tahu ini adminnya berapa, terus ada biaya transfernya atau enggak, jadi kita kosongkan dulu dengan cara melakukan top up ke Motion Pay. Kalau udah kayak gini, ini kan admin 0 rupiah dan saldonya kita bisa masuk semua ke Motion Pay. Klik lanjut, terus masukin PIN transaksi. Kalau udah, nanti akan muncul kayak gini, transaksi Anda berhasil. Terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Kita bisa lihat resi ya. Atau bisa juga diklik di sini checklist. Nah, X ya, bukan checklist. Kalau udah, kita bisa lihat riwayat transaksi di sini di bawah. Ada MB bill payment. Nah, ini adalah yang kita debit, ini yang dikreditkan. Ini dari cashback pembukaan rekening dan ini kita tarik ke Motion Pay. Lalu gimana cara mencairkan dari Motion Pay ke rekening? Kita buka dulu, pastikan udah punya Motion Pay kayak gini dan udah daftar. Daftarnya bisa pakai kode referral yang ada di deskripsi biar dapat bonus. Oke, kita coba dulu buka di sini. Karena kita tadi udah top up 30.000, jadi otomatis di sini udah ada saldonya 30.000 kita isi barusan. Nah, di sini kalau kita mau cari ke rekening, itu bisa klik transfer atau klik di sini bayar ya. Kalau bayar itu kita bisa scan kris. Krisnya bisa dari Dana Bisnis atau dari aplikasi mana aja yang udah mendukung kris. Kalau udah, langsung aja klik bayar seperti biasa. Kalau mau transfer, silakan klik transfer di sini. Nanti di sini kita harus upgrade dulu ke premium kalau mau transfer ke sesama Motion Pay atau ke rekening bank. Selanjutnya di sebelah sini ada kartu, harus ke premium dulu. Cuman kalau ini baru bikin akunnya, jadi kita hanya bisa pakai ini ya, klik bayar scan kris. Cara bikinnya, kita perlu pulsa untuk mengirimkan OTP, karena di sini saat kita daftar Motion Pay, kita akan verifikasi nomor HP dengan ngirim SMS itu pakai pulsa. Jadi pastikan ada pulsa minimal, pokoknya isi aja yang goceng karena nominal kecil itu susah ya. Oke, jadi itu dia cara pencairkan saldo cashback dari aplikasi MNC Motion ke rekening tapi lewat scan kris. Semoga video ini bisa bermanfaat. See you on the next video and bye bye.